Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Heriji di channel TV Tekno, di mana channel ini membahas tentang tutorial Android, live wallpaper Android, dan Google Kamera Android. Oke, langsung saja di sesi video kali ini saya akan bagikan APK Google Kamera Android dari model yang cukup populer yaitu LXK dengan versi Gcam-nya yaitu Joker 3 ya teman, yang menggunakan based on Google Kamera 6.1. Sebenarnya untuk Gcam ini saya sudah review ya teman, tapi bedanya kali ini saya akan bagikan config terbaru manual dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apakah performa Gcam ini, langsung saja kita mulai ya teman, check it out. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, bagi kalian yang suka dengan channel ini atau video-videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share videonya, dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi pertama tentunya teman dari channel ini. Oke, langsung saja di video kali ini saya testernya dengan handphone yang sama yaitu Realme XT. Dan kelebihan Gcam ini di Realme XT cukup enak ya, viewfindernya smooth, untuk mode-modenya juga lengkap seperti ada kamera utama, mode portrait, panorama, lens blur, video, dan yang lainnya sampai ke mode Google Lens. Kelebihan dari Gcam ini dia mempunyai banyak shortcut button, cukup banyak ya, ada 3 seperti ini, ada auto balance, night sec, dan cyber. Tidak hanya itu saja, di sebelah kiri ada mode pro yang bisa kalian atur secara manual. Ini adalah shutter speed, bisa sampai 60 second tergantung handphone kalian, dan di bawahnya ada manual fokus ya teman, slider, auto, sampai yang saya sukai di Gcam Joker yaitu mode fokus makro. Kemudian ciri khas dari Gcam Joker sudah include file konfigurasi, sudah tertanam di dalamnya ya. Ini dia file konfigurasinya yang bisa kalian tampilkan apabila mengetuk bagian bar hitam sebanyak 2 kali. Ini bisa kalian install mana yang akan lebih baik digunakan pada handphone kalian tentunya ya. Tapi apabila kalian masih kurang puas untuk file konfigurasi yang sudah include, bisa menggunakan file konfi dari channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcam-nya dari awal sampai penerapan file konfigurasi secara manual. Dan perlu diingat, Gcam ini hanya bisa diinstal pada handphone Android 10 ke atas. File konfigurasi juga saya sediakan ada 2, JPEG dan UV. Kalian bisa terapkan kedua file konfigurasi ini, mana yang lebih smooth digunakan pada handphone kalian. Oke, untuk menginstal Gcam-nya seperti ini ya, seperti biasa, klik bahan APK, dilanjutkan dengan mengklik install. Setelah terinstall, bagi kalian yang hobi gonta-ganti Gcam, jangan lupa cek data dulu pada Gcam baru yang kalian install ya, dengan cara seperti ini. Tap di icon Gcam yang baru diinstal, pilih info aplikasi. Cek di bagian penggunaan data. Semisalnya ada data ya teman, bisa kalian hapus. Tujuannya pastinya ini agar Gcam Joker ini terhindar dari konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa buka Gcam Jokernya seperti biasa, persetuju semua untuk perizinannya. Oke, kalau sudah selesai, viewfindernya terbuka, berarti Gcam ini cukup bagus digunakan pada handphone kalian. Untuk format setiap modenya, silahkan dicoba sendiri. Nah, bagi kalian yang sudah mentester Gcam ini di pengaturan tripod, baik itu menggunakan file konfigurasi, hasilnya pucat seperti ini ya, hasil fotonya. Seperti yang saya tester di handphone Realme XT, ini defaultnya hasil fotonya pucat. Jadi untuk mengatasinya, saya sudah sediakan file konfigurasi. Kalian cukup menggunakan file konfigurasi yang saya sudah sediakan. Caranya, kalian bisa masuk ke bagian setelan. Pertama untuk install file konfigurasi, scroll ke arah bawah, cari di pengaturan bagian umum. Di sini ada subsetting ya. Oke, di subsetting buka tab di kolom, kalian bisa beri nama terserah ya, lalu pilih save. Ini hanya tujuannya membentuk folder di file manager yaitu folder Gcam dan folder di dalamnya config. Selesai di tahap ini, bisa kalian download file konfigurasi yang linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Setelah terdownload file konfigurasinya, cari di file manager di folder download. Setelah ketemu, kalian bisa pilih ya,
pilih file konfigurasi yang di download tadi, kemudian bisa kalian salin atau pindah ke penyimpanan internal, cari folder yang dibentuk tadi yaitu Gcam, ini dia ya, kalian buka, di dalamnya ada folder bernama configs, kalian buka. Setelah itu kalian bisa tempelkan atau pindahkan file konfigurasi yang dipilih tadi. Selesai di tahap ini, kalian bisa beralih ya ke Gcam Jokernya, buka. Nah, untuk menampilkan penginstalan file konfigurasi, tinggal kalian ketuk di bar hitam di samping tombol shutter sebanyak 2 kali. Ini dia. Ketuk aja 2 kali. Akan muncul pengaturan cost config. Tab tanda panah untuk menampilkan daftar config. Setelah itu, kalian bisa terapkan file konfigurasi yang ingin kalian coba. Saya sarankan di Realme XT Snapdragon, kalian bisa pilih yang Pviner JPEG. Pilih ya teman seperti ini untuk menginstal file konfigurasinya. Selanjutnya pilih restore dan selesai. Sekarang untuk Gcam-nya bisa digunakan seperti biasa. Oke, saya akan tester ya hasil fotonya apakah pucat atau tidak setelah menggunakan file konfigurasi dari channel ini. Oke, masih proses. Ini dia ya teman, untuk hasil menggunakan file konfigurasi langsung dari channel ini, tidak pucat, saturasinya sudah saya perbaiki, beda dengan di pengaturan input yang hasil fotonya terlihat pucat, sudah fix ya. Nah, selanjutnya untuk performa di setiap mode-modenya di handphone Realme XT saya akan perlihatkan. Yang pertama, kamera utama pastinya bisa digunakan dengan baik. Oke, hasilnya seperti ini dengan menggunakan file konfigurasi, sangat detail, tajam, dinamik range-nya juga, simak ya, ini dia ya teman, hasil yang lainnya di kamera utama. Next, sekarang untuk mode portrait juga stabil di Realme XT, hasilnya juga sangat bagus menurut saya, blurnya rapi. Tentunya untuk back camera atau kamera depan juga bisa dijalankan ya mode portraitnya dengan baik. Selanjutnya ini tester menggunakan mode malam hari atau night shake, tentunya dengan menggunakan file konfigurasi. Seperti yang kalian lihat ya teman, hasilnya juga sangat bagus, jernih, tajam, dan tentunya sangat minim noise. Oke, selanjutnya untuk mode video di Realme XT bisa menggunakan 60 fps, tidak error ya, seperti biasa saya menggunakan yang versi 7.3 untuk base nya 7.4 itu tidak bisa menggunakan yang 60 fps, tapi di Gcam Joker base 6 bisa digunakan. Panorama oke. Untuk mode lens blur stabil. Kita beralih ke yang lainnya. Ini foto spears stabil. Selanjutnya untuk gerak lambat di mode yang satu ini di Realme XT nge-lag ya. Untuk fiturnya bisa digunakan tapi performnya kurang bagus. Next, yang terakhir mode Google Lens. Oke, saya buka Google Lens, pastinya bisa dijalankan dengan baik ya. Untuk menggunakan fitur yang satu ini, kalian harus tersambung dengan internet agar foto yang ingin dicari bisa terbaca. Nah, itu dia tadi untuk performa Gcam Joker 3 di Realme XT, sangat bagus menurut saya, mode-modenya hampir bisa dijalankan dengan baik dan untuk hasil fotonya juga sangat bagus ya, apalagi di mode malam hari dan kamera utama saat menggunakan mode fokus makro. Oke, tampaknya sekian dulu review Gcam kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalam.